Ada. Ada yang tahu? Nabi Ishak sudah baca belum? Belum, mau dibaca ya. Oke deh. Ya. Saya ucapkan mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak nih ya yang sudah banyak memberikan partisipasi kepada masyarakat tentang perpustakaan ini ya. Alhamdulillah di kampung ini sebenarnya jarang, tapi alhamdulillah dengan adanya begini yang berkali-kali saya kami harapkan dengan datangnya begini sehingga pengetahuan anak-anak tambah ya. Utamanya ini slide yang dibaca anak-anak ini kan tentang nabi, ini ada nabi, cerita nabi, ada cerita apa tuh, cerita adab-adab Islam. Nah memang sejak dini mungkin kita tanamkan nilai-nilai Islam itu ya. Mudah-mudahan ini terus menerus, bukan hari ini aja dan seterusnya akan diamalkan terus sampai kira-kira anak-anak kita ini tambah wawasannya ke depan nanti ini. Sehingga sekali lagi kami ucapkan terima kasih dengan kehadiran ke sini, yang harapannya mudah-mudahan kehadiran ini anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang tahu, akan tahu kisah-kisah Nabi utamanya itu ya. Dan harapannya untuk tambah peningkatan peningkatan pemahaman kepada ilmu-ilmu ini. Saya kira itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pundak, lutut kaki, lutut kaki, lutut kaki, kepala. Pundak! Pundak! Yang salah malah nyanyi. Perkenalkan, nama saya Naya, umur saya 11 tahun. Dengan mobil perpustakaan ini, kami bisa belajar dan bermain. Dan juga dengan mobil perpustakaan ini, kami bisa mendapat ilmu yang baik. Terima kasih, Bu Camat. Terima kasih, Bu Lurah. Alhamdulillah, kegiatan MOKA atau mobil pustaka yang diadakan oleh CSR Midko Tarakan tidak hanya dirasakan oleh Kelurahan Manggulungan Timur, tapi juga dirasakan oleh kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tarakan Timur. Misalnya di Manggulungan yaitu Tanjung Pasir, Cipate Amal. Semoga kedepannya mobil MOKA dari CSR Midko ini tidak hanya di Kecamatan Tarakan Timur, tapi di kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kecamatan Tarakan. Saya rasa itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.